Selepas 25 tahun bergelar pelakon, Datuk Han Aizat akhirnya membuat keputusan untuk mengundur diri dari dunia. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Pengumuman mengejutkan itu dilakukan Datuk Han Aizat menerusi satu perkongsian di Instagram. Menerusi perkongsian tersebut, Datuk Han Aizat memberitahu kini sudah tiba masanya untuk dia menumpukan perhatian kepada bidang lain. Selain itu, memberi peluang kepada pelakon baru untuk beraksi dalam industri lakonan tanah air. Menurut Datuk Han Aizat, banyak pengalaman yang dilaluinya, termasuklah menerima beberapa anugerah sepanjang bergelar seorang pelakon. Semuanya bermula apabila Datin Paduka Suhami Baba memberi peluang kepada saya melakukan watak dalam filem Ringgit Kasoga pada tahun 1994. 30 daripada filem Cereka, jumlah besar drama dan rancangan TV kemudiannya diangkat sebagai pelakon lelaki terbaik, lakon layar dan memenangi pelakon pembantu lelaki terbaik bagi Buli Balik bersama Aflin Soki untuk dilakukan di Filipina ke filem Singapore City Shark. Dan kini sudah tiba masanya untuk mengundurkan diri. Meskipun bidang lakonan bukanlah merupakan minatnya, tetapi Datuk Han Aizat mengakui sepanjang tempoh tersebut, dia belajar untuk mencintai kerjayanya itu. Malah dia juga mengakui mahu dirinya terus berkembang dalam mencapai sesuatu matlamat dalam hidup. Jelasnya lagi, walaupun menginginkan yang terbaik, tetapi dalam masa yang sama, dia tetap memberi peluang kepada orang di sekelilingnya. Harapan saya adalah untuk mengarah satu lagi teater muzik di Istana Budaya suatu hari nanti dan akan terus meluangkan masa untuk membina empayar saya. Kerana jika tidak ada orang percaya kepada saya sebelum ini, maka tidak akan ada Han Aizat si pelakon. Dalam kesempatan itu, Datuk Han Aizat berkata, dia akan terus menyokong industri lakonan. Dia juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang pernah bekerjasama dan memberi kepercayaan kepadanya selama ini. Saya selalu mengatakan peminat saya adalah kawan saya. Mereka sentiasa bersama saya sepanjang perjalanan saya. Terima kasih atas sokongan selama ini dalam apa jua yang saya lakukan. Seperti yang mereka katakan, semua perkara yang baik akan ada pengakhiran. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.